kembar tidak identik jadi korban cuaca ekstrim. Keduanya hanyut terbawa arus sungai di Desa Ensem, Kecamatan Esang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sabtu 14 Januari 2023. Indra Anton Olewanua atau Indra, 16 tahun pelajar, dan Cecilia Indri Olewanua atau Indri, 16 tahun pelajar, jadi korban cuaca ekstrim angin kencang disertai hujan lebat. Ya, kita mendekati lokasi. Tempat pelan. Tahan. Tahan mesin. Ya, oke. Posisi masyarakat. Mati mesin. Oke. Berawal saat keduanya pergi ke kebun hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 12 WITA bersama saksi Nice Thomas dengan maksud memetik buah pisang dan memetik buah cabai di kebunnya. Nice Thomas harus lebih dahulu tiba di kebunnya yang bernama Kebun Sepa, sedangkan Indra dan Indri melanjutkan perjalanan menuju kebun mereka yang bernama Kebun Buralas. Menjelang sore hari cuaca memburuk, Nice bergas pulang tanpa menunggu Indra dan Indri yang memang jalur perjalanan pulangnya searah. Alhasil, setibanya di pinggir sungai, air telah meluap dengan arus yang kencang. Nice pun membuat rakit dari bambu yang diikat dengan temali hutan. Dengan susah payah, Nice tiba di seberang sungai dan pulang ke rumahnya. Indra dan Indri sampai keesokan harinya, Minggu 15 Januari 2023, belum pulang ke rumahnya. Indri kemudian ditemukan warga di muara sungai dalam keadaan tidak bernyawa, sedangkan Indra belum ditemukan. Tanggal 15 Januari 2023, warga melakukan pencarian untuk menemukan Indra, saudara kembar Indri yang telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Hari Senin tanggal 16 Januari 2023, turunlah tim gabungan pencari di bawah pimpinan Gottlieb Lacandu. Namun, belum dapat menemukan Indra. Pencarian dilakukan di muara sungai Ensem, pencarian terkendala dengan arus dan visibility yang sangat buruk. Pencarian dilanjutkan hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Pencarian membuahkan hasil. Indra ditemukan di dasar sungai dengan tubuh, kaki, dan kepala terendam dalam lumpur di dasar sungai, sedangkan tangan terangkat di permukaan lumpur. Tim menemukan jasad Indra pukul 11.45, 600 meter dari jembatan Ensem ke arah laut, dengan visibility hanya 30 cm. Jasad Indra segera dibawa ke Puskesmas Kecamatan Esang Selatan. Kecil lah ya, semua kecil ya, untuk itu biar airnya lama keluar, air yang bikin berat ini. Jangan tetap diangkat itu, tetap diangkat. Ada. Oh, putar balik, angkat sini. Ah, dibawa kita turun. Ya, terus dia keluar ya. Ya. Oke. Dua orang masuk, satu orang sudah di dalam aja. Langsung di dalam bantu. Atau ada alat langsung tarik ya? Ya. Pak, nanti sama saya kita ambil alat, Pak. Langsung ambil aja mereka alat di sana. Iya, tuh. Balik lagi, Pak. Ya? So, jalan. Oh, sudah aman berarti. Pak, standby sini aja dulu. Atau pastikan jorong ke sana, pastikan dulu. Oke, sudah boleh. Sudah boleh, ya. Ayo, kemudian. Ambulans sudah tahu pasti. Puskes, ya. Ya, puskes dulu. Ya, koordinasi dengan itu, kemudian. Ya. Oke. Jangan tutup kaca. Kalau perlu, pintu belakang, nggak usah kunci.
Tahan ya, ya gitu aja. Oke. Nggak usah kunci, nggak usah kunci. Biar nggak bau. Nyanda, nyanda, ada penahan. Oh, kunci jo, kunci jo, kunci. Biar jo, biar jo, biar dia tahan, biar jo. Maju, maju, ya. Ya, korban sudah menuju puskesmas. Ya, inilah tim pencari jenazah telah menemukan pada tanggal 17 Januari 2023 gabungan dari Brimob, Angkatan Darat, Angkatan Laut, PDC, dan masyarakat. Kita sama-sama pencarinya akhirnya ditemukan pada hari ini. Komando! 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 Komando!